Yo, what's up cuy, balik lagi bareng aku di channel Putra Giswanjani. Oke cuy, di video kali ini kita akan membuat portal dan kita akan main minicraft lagi cuy. Soalnya kalian banyak nanyain, bang kapan buat portal lagi bang. Oke, kali ini kita akan membuat yaitu portal Ultraman Ginga ya cuy. Oke, Ultraman Ginga, ini keren banget sih Ultraman Ginga cuy. Ternyata aku udah lihat seriesnya. Tapi sih kalau aku, kalau disuruh memilih So atau Ginga, aku lebih memilih si So cuy. Soalnya si So itu orangnya keker terus kuat gitu kan, daripada si Giga itu kurus banget cuy, sumpah cuy ya. Nah kalau kalian tuh paling suka karakter siapa cuy? Kalau aku sih paling suka si So kalau di Ultraman Gingas itu. Oke, nah langsung aja di sini kita akan buat portalnya. Tapi sebelum itu ada baiknya kalian tekan tombol subscribe, like video ini, share video ini ke teman-teman kalian biar channel ini makin berkembang untuk kedepannya cuy. Oke, dan langsung aja kita buat portal judulnya Ultraman Ginga Showdown. Mienai kabeni kakosu yoku nare yogi nare. Oke, langsung aja cuy kita buat ya Ultraman Ginga. Kita akan bertemu Ginga, kita akan bertemu Hikaru sama Show cuy. Ultra Light, Ultraman Victory. Oke cuy, kita udah pakai Flint and Steel yang keren banget. Tapi di sini aku akan buatnya di sini aja ya. Di belakang situ ada tebing, jadi kita dibuatnya di sini aja cuy. Nah di sini yang kita butuhkan ada blok ini cuy. Wow, ini blok apa cuy? Wow, ini blok apa cuy? Kok rumit sekali. Wow, keren keren cuy ya. Wow. Terus di sini kita akan pakai apa lagi ya? Kita akan pakai diamond. Kita akan pakai diamond cuy. Kita akan pakai diamond sama glot. Soalnya kan. Wah, warna orange cuy. Orange. Mana sih warna orange? Bentar cuy. Biru sama orange. Nah, ini cuy. Terus apa lagi ya? Ya gini aja dulu dah. Langsung aja kita buat portal Ultraman X. Ultraman Ginga cuy, kok Ultraman X sih. 1 2 3. 1 2 3. Ini cepet aja ya cuy. Oke. Kita akan bersenang-senang bersama. Kita tuh ngomong-ngomong enggak pernah bertemu Ultraman Ginga ya cuy. Kita tuh enggak pernah bertemu Ultraman Ginga ya. Yang pernah ketemu tuh Mamang Creeper ya cuy. Selamat buat Mamang Creeper tuh. Wah, gila sih viewersnya Mamang Creeper cuy. Oke, langsung aja di sini kita langsung kasih DM-nya ya. DM. Di sini kita akan kasih DM. DM. Di sini kita kasih glot. Glot DM. DM. Terus kita di sini kasih glot. Glot. Terus di sini kita kasih DM, DM. Di sini kasih DM. Gini kasih DM cuy. Pokoknya kita akan kasih diamond cuy. Gorilla Moon. Kasih ini siap cuy, siap ya. Kasih ini. Aduh, kenapa sensitivitasnya gila banget? Sensitivitasnya gila banget cuy. Nah, di sini kita kasih ini. Saya dulu di sini kita samain aja cuy ya. Kita samain. Sama. Di sini kita kasih diamond. Diamond Gorilla Moon. Di sini kayaknya kita kasih diamond lagi cuy. Ini cepet banget buat portalnya. Soalnya aku udah gak sabar ingin bersenang-senang cuy. Ingin bersenang-senang sama si Hikari Ninaru. Kasiyo wani teworo wasu. Kasiyo biasai. Oke cuy, jadi kayak gini ya. Wah, ada creeper. Wah, bawa creeper. Ternyata mama creeper mengirimkan mata-mata ya cuy untuk melihat kita ya. Ya udah, langsung aja kita akan keluarin ini semua cuy. Oke, langsung aja ya. 1 2 3 dot. Wadepum. Wah, portalnya smooth sekali cuy. Wah, portalnya cuy. Waduh, ini udah berevolusi ya, udah gak kedip-kedip jap-jap gitu enggak cuy ya. Sekarang udah malis smooth sekali cuy tuh. Berubahnya tuh smooth banget loh. Dari biru ke kuning cuy. Wah, keren sekali nih. Oke, langsung aja kita masuk ya cuy. Tapi sebelum itu ada pengennya kalian tekan subscribe-nya dan langsung aja kita masuk ke sini cuy. 1 2 3 dot. Satu dua tiga, Yemiko Iwa. Waduh, belum nabrak cuy. Oke cuy, Hikaru, tunggu aku Ultraman Ginga, Ultraman Victory, aku akan masuk ke world kalian. Iya. Aduh, kenapa gak bisa-bisa sih? Aku akan masuk ke world kalian. Iya, boom. Puliting terain. Kita udah masuk ke worldnya Ultraman Ginga, Ginga Sudon ya, Ginga Ultraman Ginga dan Victory cuy. Oke, langsung aja di sini kita akan cari di mana Ultraman Ginga dan Victory cuy. Bentar cuy. Tuh, oh, enggak usah cuy. Oke, langsung aja di situ. Wow, di situ udah ada rumah cuy. Di atas itu udah ada rumah. Ah, ini kita itu jangan sampai Ultraman Ginga sama Victory jadi gede cuy. Soalnya nanti kalau jadi gede, world-nya ini bisa hancur lebur cuy ya. Nanti akan aku kasih tahu Ultraman Ginga sama Victory jangan jadi gede ya. Oke, cuy, langsung aja di sini kita akan cari di manakah. Oh, itu di situ ada siapa membuat kepenasaran ya cuy. Kenapa di sini kita ada dikasih blok-blok dah, kita hancurin ah. Bloknya kita hilangin aja cuy, gak penting banget.
Oke, kita pakai Diamond Sword aja. Oke, siap. Kita akan coba cari di manakah rumahnya. Rumahnya. Dan di situ udah ada rumah di atas tebing, cuy. Itu rumah siapa yang enggak tahu? Ada Swordfly. Ada Swordfly, cuy. Kita langsung aja ke atas itu ya. Soalnya di situ ada Swordfly, cuy. Bentar, kita harus kecepatan ya. Oke, kita harus cepat ke atas sana. Siap. Jump. Oke, kita hap. Oke, langsung aja kita ke atas. Padahal kita bisa terbang, cuy. Aduh, kita bisa terbang. Kenapa pakai acara lompat-lompat ya? Oke, cuy, kita langsung aja ke sana. Kita udah lompat-lompat kayak gini, cuy. Sip. Oke, kita langsung aja ke sana. Ya, apalagi, cuy. Wah, ada tag name Ultraman Ginga. Wah, ini ada nih, cuy. Langsung aja kita masuk ke Swordfly-nya. Siap. Oke. Wah, ada Ultraman Victor. Ultraman Victory, cuy. Ini kurang R, ini RG nih. Hai, Ultraman Victory. Hai, ada Ultraman Victory, cuy. Hai, cuy. Oke, siap, dia sedang mendesain ya, cuy. Kita langsung aja ke atas, ada siapa lagi, cuy? Aduh, keren loh. Oke, di sini Ultraman Giga, cuy. Wow, Ultraman Giga, cuy. Mienai kabeni kakomare de ichimasu mario so nama ini, cuy. Gimme no miyasashi wo eri kai ga. Oke, cuy. Kita langsung ke bawah. Ini lagi ngapain? Aku akan bantu dekor aja deh. Semuanya pada sibuk, cuy. Ya udah, aku akan bantu mendekor aja ya. Di sini aku pakai wit congrate. Di sini akan aku pasangkan wit congrate ya, cuy. Nah, di sini akan aku pasang wit congrate. Nah, di sini akan aku kasih yang wit congrate. Soalnya di sini masih pakai tanah ya. Halo Ultraman Kinga. Halo. Salam kenal ya. Oke. Waduh, balas salam creeper. Mamang creeper gak ada di sini, cuy. Oke, kita akan kasih ini, cuy. Oke, kita akan kasih di sininya, kita kasih juga, cuy. Anda siapa? Aku Putra Giswanjani Ultraman Ginga. Aku Putra Giswanjani, salam kenal. Oke, terus di sininya kita kasih ini, cuy. Nah, di sininya kasih warna putih. Oke, di sininya juga kasih warna putih, cuy. Oke, kita akan kasih warna putih di sininya, cuy. Sip, oke. Sini warna putih. Pokoknya serba putih ya, cuy. Nanti kenalannya sama Ultraman Ginganya nanti aja, cuy. Di sini nanti aku juga akan bahas-bahas, cuy. Di sini ada Swordfly juga. Swordfly-nya itu satu. Di sini Ultraman Ginga kayaknya tinggal sama Ultraman Victory deh, cuy. Tapi si Show itu kan punya rumah. Rumahnya itu di bawah tanah ya, cuy. Dia tuh penjaga Victorium gitu. Iya, cuy. Hancurin dulu dah. Hancurin. Sip. Hancurin, cuy. Oke, di sini hancurin. Oke, udah putih semua. Langsung aja di sini kita masuk ke bawah. Oke, nah ini dia Ultraman Victory sama Ultraman Ginganya, cuy. Wow, di sini ada Ultraman Ginga sama Victory, cuy. Mereka itu awalnya itu gak akur ya, cuy. Terus akhirnya mereka tuh bisa jadi akur. Gila, si Sou sama si Hikaru tuh awalnya itu gak akur, cuy. Mereka itu kayak bertarung gitu. Akhirnya mereka bisa akur ya. Betul kan? Kamu So itu suka coklat ya, oke. Kamu suka coklat kan, So? Tuh, si So coklat, tapi aku enggak punya coklat, So. Maaf banget ya, kamu punya coklat enggak, Hikaru? Biasanya yang punya coklat itu Hikaru, cuy. Oke, terus di sini ada ini, cuy. Mana coklat? Kasih Hikaru, kasihan. Kasih Kak Hikaru. Kasih Kak Hikaru. Kasih Kak Ultraman Victory ya. Kasih Ultraman Victory ini si So-nya. Separdon Ultra Light berubah Victory Ultraman Victory. Hari udah mulai malam, cuy. Ayo kita buka dulu. Hari udah mulai malam, cuy. Ayo buka puasa. Mana makanannya Ultraman Victory? Oh, ada di sini ya. Ini apa, cuy? Subscribe dulu kalau mau buka puasa. Ayo, cuy, tekan tombol subscribe yang merah-merah itu ya, cuy. Tulisannya SUBSKRIBE, cuy. Oke, subscribe, cuy, biar channel makin berkembang. Nah, di sini ada Ultraman Victory mana? Kok mau kamu ambil lagi sih? Kak Hikaru, kenapa diambil lagi? Coklatnya mana nih? Oke, kita kasih. Nah, Kak Sou kesini, Kak Sou. Nih. Ayo makan dulu ke buru basi. Ayo Kak Hikaru makan dulu, Kak Hikaru. Kak Hikaru. Aduh, diam aja ya. Udah, kita makan. Kita tunggu dulu. Oke, kita tutup. Ayo kita makan. Nyam. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam enak sekali, cuy. Nyam. Ya, alhamdulillah. Makan lagi, cuy. Makan lagi, cuy. Diklik-klik-klik makannya, cuy. Oke, makan lagi. Oke, kita udah makan, cuy. Ye, kita udah makan. Ayo buat kasur kita tidur. Buat kasur 3 dong.
Oke, buat kasur tidur aku mau nginep di markasnya Ultraman Ginga dan Victory, cuy. Ayo cepat-cepat. Mana, cuy? Ya, situ aja. Jangan di shot fly-nya dong. Oke, ayo tidur semua, tidur. Oke, Ultraman Ginga dan aku di tengah, cuy. Oke, aku di tengah ya. Oke, kita tidur, cuy. Waduh, hari udah mau mulai maghrib ini, cuy. Aduh, aku cepet-cepet. Nah, di sini juga ada shot fly, cuy. Ayo kita keluar lewat sini. Kita kalau keluar lewatnya sini, cuy. Syah. Nah, ini shot fly-nya. Ye. Nah, jadi ini tampilan depannya rumahnya Ultraman Victory itu tuh di menempel di dekat tebing gitu loh, cuy. Itu menempel di depan tebing, cuy. Wah, keren sekali, cuy. Nah, maaf banget video kali ini singkat banget, cuy. Soalnya ini udah mau maghrib dan aku mau pulang. Oke, langsung aja kita akan pulang dan kita langsung aja outro. Halo kelas Putra Gis Wanjani, jangan lupa tekan terus subscribe, like video ini, share video dengan teman-teman kalian biar channel ini makin berkembang untuk kedepannya, cuy. Ya kita aja, oke lah, bye bye. Mienai kabe ni kakomarete itim na sumani so nama ini ci akimi no yasasi ofo weo kalau tak pake ngga miyai no hijiribu hikari ni naru kasiyau nani te boro kasepa kasiyau biasa emu suka meta. Oke lah, bye bye, suyoku nare.